Halo Sobat Gatrik, ketemu lagi di Jalan-Jalan Info Gatrik. Kali ini, Info Gatrik bersama tim Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Ditjen Ketenagalistrikan sedang berada di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi atau PPSDM Migas di Cepu, Blora, Jawa Tengah. Ditjen Gatrik ingin belajar bagaimana pelaksanaan pelayanan publik PPSDM Migas Cepu yang tahun 2020 lalu mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani atau WBBM dari Kementerian Pan-RB. PPSDM Migas Cepu menerapkan pelayanan yang prima sobat, mulai dari penerimaan tamu, pencegahan COVID-19, ruang pelayanan publik yang nyaman, dan yang lebih penting adalah perubahan mindset seluruh pegawai di PPSDM Migas Cepu untuk berubah ke arah yang lebih baik menuju zona integritas. Dalam studi banding ini, tim Reformasi Birokrasi, Agen Perubahan, dan Pelayanan Publik Ditjen Gatrik belajar banyak tentang manajemen perubahan dari PPSDM Migas Cepu, di mana salah satunya adalah komitmen pimpinan yang didukung dengan penguatan berbagai komponen seperti penguatan SDM, infrastruktur teknologi informasi, pengawasan internal, hingga penguatan fasilitas pelayanan publik. Dalam kesempatan ini, tim Ditjen Gatrik juga meninjau beberapa lokasi pelayanan publik. Salah satunya, Migas Cepu Edu Park, lahan kritis yang kemudian dikelola oleh PPSDM Migas dalam rangka badan layanan umum agar lebih bermanfaat bagi masyarakat banyak, serta mengedukasi mengenai kegiatan kemigasan. Melalui studi banding ini, diharapkan nilai-nilai positif dari layanan PPSDM Migas Cepu dapat diterapkan untuk perbaikan layanan di Ditjen Gatrik. Seru banget nih jalan-jalan Info Gatrik kali ini. Ikuti terus jalan-jalan Info Gatrik ya. Reformasi Birokrasi.